Halo teman-teman, balik lagi channel WXBTEK. Kita lanjut Kapten Tsubasa Dream Team. Ya, kita lanjut Garuda Cup. Kali ini kita nonton, ya ini GBS lawan Gunners Shinhen. Ya, kalau di nama ini Ahmad 23. Itu peringkat 3 ya. Bentar ya, Ahmad peringkat 3 grup D lawan Enshin Lin itu peringkat 2 grup M. Oke. Ada Michael? Apa yang satu lagi ada Michael enggak nih? Apa dua-duanya Michael? Oh. Oke, mantap ya. Ada Sanonya di depan ya. Ini non Japan. Campur Japan merah 3. Oke, Kevin Smith. Robertonya paket komplit. Ya, paket komplit. Kalau teman-teman nggak main Tsubasa, jadi student teacher duo nih kalau bisa nggak usah dipasang ya. Tapi kalau main Tsubasa itu wajib dipakai. Oke. Ke tabrak sama Eric cuy. Eric lagi Kevin. Si Kevin sama si Eric. Oke, diasnya ada low flying, high flying. Tapi masih S1 ya. Kelihatannya di dribble. Masih di dribble. Gua show dah. Oke, Roberto. Roberto. Urabe ngambil Pak Haji. Pak Haji merah. Oke, terus si Rafael ya. Rafael Urabe-nya intercept-nya 2. Tackle 2. Ini banget ya, enggak mau kecolongan banget nih. Urabe. Ini juga intercept 2. Rafael ini memang susah ya kalau udah pegang bola ya, kalau passing-passing ya. Aduh. Kena. Bola siapa? Oke, masih bola Enshin Lin. Urabe megang bola. Urabe. Kasih Rafael. Match up sama Roberto. Oke, kayaknya dia umpan ke Michael. Atau enggak tetap di dribble? Oke, umpan. Umpan ke ternyata ke Levin. Mau dilewatin. Offside. Nggak bisa ya teman-teman kalau posisi begitu ya, karena ada satu di depan. Jadi kehitung offside juga. Jadi sama aja ya. Jadi mending kalau tadi sih mungkin di dribble lebih baik ya. Cuman kalau di dribble tadi match up sama Awi juga PR sih. 50-50 ya kalau sama Awi baru. Oke, gantian Kevin. Kevin megang bola lagi nih, kaptennya megang bola terus nih. Oke, full power. Ahmad full power. Oke, kelihatannya diumpan ke Tsubasa ini mungkin ya. Buat basa ini bisa. Bener gak nih tebakan gua? Tuh bener ya. Oke. Ini pasti diwantu. Pasti diwantu. Terus di-shoot. Pasti diwantu terus di-shoot. Karena kalau ngincer high ball itu bahaya. Ya, ada siapa namanya? Ada Idawa ya. Shootnya Skydive kok ya. Oke, di full power. Oke, critical putih. Kita lihat apakah bisa ditangkap sama Muller. Mullernya ada Legend Titan Keeper gak nih? 29.000. Belum full power.
Mullernya 33.000. Tsubasanya 29.000. Dapat critical rainbow. Dapat critical rainbow. Oh, udah full power ya Mullernya ya. Udah full power. Oke, dibalas serang sama Henshin. Henshin Lin. Robson. Gila, bisa lewat cuy. Oke, Pascal. Oke, Pascal. Kelihatannya dia wantu ya. Udah pasti teman-teman. Dia udah pasti wantu. Ngumpah ke Roberto, tapi Robertonya bahaya. Ya karena ada Awi, bisa keblok. Oke, dipasi. Dipasi. Oh, dibalikin ke Michael ya. Oke, dibalikin ke Rafael. Biar maju dulu Michaelnya. Ya memang caranya cuma gitu sih teman-teman ya. Kalau punya Michael ya, kasih Michaelnya di sampai, apa namanya, sampai tengah gawang, tengah lapangan. Udah tinggal dribble, nge-shoot ya. Begitu aja caranya ya. Nggak ada yang lain teman-teman kalau punya Michael ya. Oke. Tapi bisa match up sama Awi. Ya ini 50-50 juga nih. Bisa nggak nih kena nih Fireball X, Fireball Press loh. Oh kena sih. Oke. Urabe Haji, Pak Haji, Pak Haji, Pak Haji ke Rafael. Gak keburu kayaknya ya. Gak keburu. Mas didakan dia menangin match up 1 buat full power 15% lumayan. Oke, gue penasaran nama bonnya nih. Gue penasaran nama bonnya ya. Bonnya Ahmad berapa ini? Oke, 15,5. Ini yang ngeri nih, ganter sih kayaknya nih. 23,5% cuy. Hampir dikatakan sedikit perfect teman-teman. Mungkin dia kurang siapa ya? Soga ya, mungkin dia nggak ada Soga ya. Ada Soga mungkin. Gila, ngaco banget ini. Cuman 23%, 20% aja udah gede banget ya. Dia kelihatannya ganti Naturesa. Ya kayaknya Levin-nya diganti ya. Diganti Naturesa. Ini Natu juga masuk kayaknya. Dua-duanya ganti Natu DC nih. Oh enggak, ini Misaki. Misaki. Oh belum ganti Natu. Mungkin di extra time ya. 32.000 cuy. Bayangin ya teman-teman ya, passing 32.000. Yang bisa nangkep itu siapa ya? Yang interceptnya gila banget lah ya. Gawa gitu ya. Gawa Rising Sun gitu ya. Oke, di dribble. Awas. Bahaya banget itu Pascal. Bahaya banget. Awi. Sindo Awi. White pass-nya kepotong. Pascal. Oke, Tsubasa nggak dapat, ternyata dipotong sama Kapten Michael. Oke, Stefan Levin. Kelihatannya di dribble. Tapi Misaki dribble, tackle-nya gede juga loh. Oh, lewat ternyata. Lewat ternyata ya. Levin, Levin megang bola, awas. Aduh, Roberto tadi kosong tuh. Offside ya. Offside pak. Tadi ada momen sedikit aja tuh. Kalau merhatiin tuh tadi si Roberto ya kan, pas-pasan sama sama siapa ya, Igawa ya. Tapi Igawa atau auto intercept sih memang ya. Iya, 2 biji dia auto intercept ya. Oke, Sano passing 23.000.
Sano ini Inside Master ya. 50% ya. Pivot pass, most dribble. Ini paket komplit juga ini. Ya, cuman ini kayaknya support. Sanonya support ya. Support disable ya. Bukan support attack. Oke, okay, pivot pass. Wah, susah ini. Posisinya susah memang, teman-teman. Tukang tackle ada. Ya kan, di segala lini tukang tackle ada, tukang intercept ada. Belakangnya blocker. Oke. Okay. Pas kali. Oke, di shoot. Mau dites ya. Wow, Rainbow ternyata. Rainbow. Kelihatannya kejebolan sih, teman-teman. Kalau silver sih kejebolan sih. Oh, silver kejebolan ya. Legend Phantom Keeper pun kejebolan. Rainbow. Oke, 1-0 buat Ahmad. Memimpin. Oke, kita lihat deh. Ini masa Michael kalah nih. Harusnya Michael harus menang dong. Ya enggak, Kapten Michael Dream Team masa kalah. Ayo, Henshin Lin. Semangat. Rafael. Tiris staminanya ternyata. Oke. Kayaknya ditabrakin teman-teman. 35.000. Buset, 35.000. Dribble 35.000. Passing 29.000. Lewat. Oke, satu. Kapten Michael beraksi. Nani. Oke, 3 biji. Uset. 55-nya, tapi cuma 3 yang dipilih. Di gawanya ada tackle. Oh, ada tackle S. Kelihatannya berat, teman-teman, buat lewat. Tapi dicoba ya. Nyangkut di AW ini kayaknya nih. Bolanya mental. AW? Ice. Kelihatannya dibales. Kelihatannya dibales nih. Misaki yang terakhir. Misaki. Elegan. Tackle. Oke, tinggal shoot. Tinggal shoot. No pressure shoot. Tendangan naga putih. Kita lihat Salinas 31.000. Oh, Blinding Lee. Fast Custodian. Tangkap. Weh, kena tepis cuy. Kena tepis. Gila, padahal udah di depan gawang ya. Depan muka ya. Ini masih bisa nih, masih bisa. Masih keburu. Oke. Full power masih bisa ya. Oke, mau coba lagi Michael ya. Mau coba lagi. Koste play dekiru no ga ureshikute tamaranai nda. Itu tadi kalau genius super reflect itu pasti masuk ya, teman-teman. Kecil kemungkinan lah buat tepis. Oke, masih critical. Percobaan terakhir Michael. Kita lihat Salinas. Salinas 31.000 lawan 35.000. Waduh, kebobolan bos. Kebobolan ya. Di menit-menit terakhir, teman-teman, dibales sama Henshin Lin. Ya, tapi Rafaelnya kayaknya udah istirahat nih abis ini. Paling nunggu full power ya. Kalau di match up-in agak pusing dia. Oke, Naturezanya belum masuk. Espada sepertinya bakal masuk, teman-teman.
Iya nih, Natureza sih pasti masuk ya. Ini gantiin Levin ya, karena Levinnya juga gak maksimal ya. Levinnya gak maksimal teman-teman. Dan Muller ya, Muller tetap. Susah ya, ini tukang tackle kanan-kiri, tengah. Kalau udah males, udah bingung, pilih aja intercept ya kan. Kemungkinan besar bisa kena juga. Mirip-mirip Ishizaki 97 ya. Kalau bingung mau pilih yang mana, pilih blok aja udah. Leo ternyata yang dimasukin. Natunya gak dimasukin. Oke. Masih sengit. Roberto. 1-2. Oke, Roberto-nya 1-2. Kelihatannya mau dijajal sama Roberto. Oke, Roberto menjajal Muller. Skywing shoot. Oke, bukan Muller ya. Salinas ternyata. 28.000 ya. Ada skill DF? Oh, ada skill DF juga. Oke. Kemungkinan kena. Woi, masuk cuy. Dibales sama Ahmad. Dibales. 2-1. Kita lihat nih. Ini gua bau-bau ini nih, bau-bau apa namanya? Bau-bau penalti nih. Oke, Rafael, awas ada Pascal. Kok gak jangan kena Pascal tuh. Oke. Bisa nyetak satu gol. Wah, keburu gak tuh waktunya. Roberto pas sekali. Roberto. Kalau 50-50 ini teman-teman. Dia galau pasti ya. Kayaknya Igawa tackle dulu, Robson yang ngeblok. Main biar aman ya. Dan dia kayaknya sih ya dribble deh. Oke. Enak ya teman-teman ya. Forward killer soalnya. Igawa ini forward killer. Mungkin kalau Roberto-nya AM mungkin bisa lewat. Leo pegang bola. Ayo, Henshin Lin. Masih bisa. Awas. Oke, Dias pegang bola. Roberto kosong. Nggak bisa teman-teman kalau diumpan. Ada Awi ya, Shingo Awi yang ngeblok skill. Oke, ditabrak Dias. Oke. Dias. Lewat. Dias. Oke, mau ngapain Dias? Mau ngapain Dias kali ini? Awas. Di shoot ternyata. Oh, dapat rainbow. Rainbow kedua ya. Pertama dia rainbow juga ya. Yang mana tadi gue juga lupa ya. Aduh, gue gak perhatiin. Saking serunya nih teman-teman pertandingannya nih. Saking serunya balas-balasan gol, jadi lupa gue tadi. Oke, 2 sama dibales sama Henshin Lin. Dan waktunya gak keburu sepertinya teman-teman. Waktunya nggak keburu, sepertinya lanjut ke penalti. Oke, Godbasa mau melakukan action apa ini? Woi, mau nge-shoot. Oke, skydive shoot. Kita lihat skydive, apakah bisa teman-teman?
8.900 ya. Oke lah, skill A juga bisa sih. Memen aman aja ya, pakai skill S. Oke, dua sama. Henshin Lin, Ahmad home, Henshin Lin away. Dua sama, penalti. Kita lihat siapa yang menang. Ini best of three soalnya, teman-teman. Best of three. Jadi cari menang dua ya. Oke, Ahmad dulu yang nendang ya. Lihat. Gila, kuat basah jantungnya udah mau copot ini. Wah, gue kalau nggak jebol, gue diomelin nanti sama teman-teman gue nih. Gitu. Ayo dong, mana nih? Masuk, teman-teman. Kapten masa nggak masuk ya? Memalukan emang kalau nggak masuk. Salinas, kita lihat. Ini lawannya ini. Kapten Michael sekarang. Kapten Michael. Kapten Michael. Masih sama, teman-teman. Satu sama. Dias yang nendang. Ketebak ya. Ketebak Dias. Mungkin Diasnya butuh full power ya. Baru bisa jebol ya, teman-teman ya. Oke, Leo kali ini. Leo. Kita lihat Henshin Lin. Henshin Lin ada peluang buat mimpin. Masuk, teman-teman. 2-1. Henshin Lin mimpin. Roberto sekarang. Ayo, Roberto. Pak Berto. Tolonglah dibantu, Pak Berto. Pak Berto masuk. Kita lihat Henshin Lin kali ini. Apakah bisa lanjutin, teman-teman? Mimpin. Dias. Oh, Diasnya masuk ternyata. Yang tadi Diasnya kayaknya lagi ini. Lagi masuk angin ya. Jadi nggak masuk. Oke, Misaki, calon SDF. Misaki. Gila, Salinas sudah gua kementeran itu tuh. Waduh, gua kalau nggak masuk lagi gua diomelin nih gua sama teman-teman gua nih. Woi, ternyata tiang, teman-teman. Gila, tiangnya dijampi-jampi kayaknya nih. Ahmad ketinggalan 2. Kita lihat apakah bisa kejadian, teman-teman. Yang sisa ini. Oke, ternyata Henshin Lin yang menang. Ya, teman-teman, jadi sementara Henshin Lin lanjut, teman-teman, ke match kedua. Oke, kita lanjut match kedua, teman-teman. Henshin Lin sementara mimpin 1-0. Oke, Sano. Ada Pascal juga. Oke, kena gak nih sama Pascal nih? Kayaknya kalau A berat ya. Kena cuy. Oh, ada S ya, Crab Pincher S. Oke, Crab Pincher F buat teman-teman yang bingung dapat dari mana. Itu kalau gak dari GC, beli di shop. Oke, Awi, Roberto. Henshin Lin megang bola ya. Ya, kayaknya ngumpan ke Rafael. Drop kick pass. Drop kick pass. Ke Levin ternyata. Di intercept sama Awi juga, teman-teman. Oke. Dibales. Sano. Oke, Sano megang bola. Nah, lo. 32.000, bos. Igawa sih pasti pilih intercept, teman-teman. Ya. Rafael mungkin tackle ya. Oke, kita lihat
Sano. Dibble. Oke. Kena Igawa. Igawa. Rafael. Rafael 32.000 versus Diaz. Gila ini sih timnya si Henshin Lin sih. Ciami, ya kan? Rancak bana. Mantap. Yes, ini course ga aru to. Oke, Roberto. Levin. Oke, di dribble ternyata, tapi dia ada skill S. Jadi hati-hati nih. Bisa kena teman-teman karena Levinnya forward ya. Oh, kena cuy. Ya kalau Igawanya mungkin A, mungkin bisa kelewat, tapi ini S lawan S ya, jadi berat. Oke. Awi. Nggak match up sama Michael. Oke, kelihatannya PR ya. Bisa sih dia ngumpan ke Tsubasa ya. Dia ngumpan ke Tsubasa, Tsubasanya dribble. Drop kick pass. Oh, ternyata ke Diaz. Ternyata ke Diaz. Oke, Diaz match up sama Urabe. Oke, Urabe-nya apa nih? Kalau Urabe-nya tackle, kalau Diaz-nya one two bisa kena juga. Kecuali Diaz-nya full power ya, mungkin bisa lewat. Oke, Diaz-nya full power. Dua-duanya full power. Oke, dribble. Inside Master yang menang. Ya, yeah, Inside Master ya, number one. Yush. Oke, nggak nyampe passingnya teman-teman. Oke, Pak Haji. Oke, ini tebak-tebakan. Kalau kena, lewat. Kalau oke, kena sama Diaz. Diambil Henshin Lin. Oke, Levin. Apakah di shoot sama Levin? Perseus Levin shoot. Jaraknya lumayan ya. Mungkin di blok ya sama Igawa ya, karena dia nggak ada blocker lagi sih. Oke, dilepas sama Igawa karena staminanya boros. Ya kalau kena 3 begini sih, 2 ya, kayaknya sih nggak jebol ya sama Espada sebenarnya. 28.000. Kalau plus Catch Killer masuk teman-teman, masuk. Ferocious Levin shot. Levin gila di akhir babak pertama. Oke, masih memimpin Henshin Lin. Kita lihat 3 menit lagi. Oke, babak pertama selesai. Kita cari-cari dulu nih. Kita lihat-lihat dulu nih. Ini Muller-nya ya, dicadangin. Oke, ini mungkin dia hijau ya. Dia hijau ini mungkin dia nggak ada pilihan lain teman-teman ya. Kalau dia ada Gentil mungkin lebih enak lagi ya. Jadi Robson-nya di tengah, Gentilnya di belakang. Attack ya. Kalau ini Latin physical plus 10. Oke, formasi Latin ya. Ya sekarang formasi itu yang rata-rata teman-teman ya, 3-1-3-3, 3-2-4-1, ya kan? 3-1-4-2. Ya yang FWAM plus attack 10%. Oke, ini bonnya 14 sekarang. Kalau yang ini tetap
2-3 setengah. 2-3 seperempat. Ya, kayaknya si Henshin Lin gak ada out ganti-ganti teman-teman. Udah mantep. Oi, Marcus yang masuk ternyata. Buat antisipasi Espadas. Oke, bola Ahmad. Ayo Ahmad, bisa. Masih bisa. Yosh, koi. Yosh, yaruzo. Oke, Marcus-nya juga paket komplit. High ball, low ball, shoot, ground, dribble, sama one-two. Tapi one-two-nya nggak kepake kali ini karena nggak ada Sester ya. Sester sama Marcus belum keluar sisan. Jadi mungkin disimpan mungkin di part 2 Jerman mungkin ya. Sama pemain yang baru ya teman-teman ya. Sisa pemain yang lain ya. Oke, diumpan ke Rafael. Roberto. Rafael versus Roberto. Robertonya 1-2. Emang obatnya celahnya Rafael memang 1-2 ya teman-teman ya. Tapi 1-2-nya tuh atau nggak passing gitu ya. Tapi harus yang S ya, jangan yang A ya. Karena kalau ngadu A itu kena. Oh, Lord Mori ternyata. Lord Mori ya. Kita lihat Lord Mori. Berapa ini save-nya? 32.000. Oke. Oke, skill seadanya. Gutsy big save. Kita lihat Lord Mori, Dewa Arenji. Uish, masuk ternyata. Dibalas sama Ahmad. Dibalas sama Ahmad. Satu sama teman-teman. Satu sama. Oke, dia full power. Apakah ini Kapten Michael belum beraksi nih Kapten Michael. Nah, ini dia kan. Kapten Michael baru mau beraksi nih. Roberto istirahat. Sudah habis stamina-nya. Sekite chance make da. Di dribble biar maju dikit Michael. Bahaya tapi Dawi. Ternyata ke Dias. Offside gak tuh? Gak offside. Marcus. Marcus ya. Oh, Marcus ternyata 31.000. 31.000 full power. Full power harusnya jebol teman-teman. Harusnya jebol. Mina, chuchu seiko. Harusnya jebol. Hai yang gel hetto. Oke, Espadas 29.000. Tanpa full power. Berat kelihatannya kejebolan ini. Masuk. Masuk dibales sama Henshin Lin. Dibales sama Henshin Lin. 2-1 teman-teman. Kapten Michael belum beraksi nih. Masih dikasih teman-temannya. Udah lu pada main dulu dah. Ntar kalau kepepet gue baru yang main dah. Kayak gitu. Iya nih Kapten Michael yang mentang-mentang jaminan satu gol ya. Jadi sombong deh. Oke, Kevin sekarang. Kevin pegang bola. Kita lihat Kevin. Kevin. Oke, posisinya susah teman-teman ini. Siapa namanya? Pascal sama Sano ya. Kelihatannya umpan ke sayap. Tsubasa. Oke. Ini kayaknya 1-2 ini. Ini kayaknya 1-2 karena dua-duanya offside. Oke, kita lihat Ahmad belum full power ya. Oke, God basah. Aduh, ini bisa sih harusnya sih Igawa, cuman harus dilewatin dulu. Igawanya kelihatannya intercept teman-teman. Tsubasanya dribble nih. Oke, kena ternyata.
Gila, udah S lo ya, Revolt Turn lagi tuh. Nggak kena lo Jawa. Oke, Pak Haji Urabe. Pak Haji Urabe. Rafael. Sama-sama cancel block. Oke, kelihatannya sih. Ayo dong, dribble. Dribble bisa, tapi ini kalau bisa ngelewatin Margus ya, ngelewatin Igawa ini bisa jebol lagi teman-teman. Cuma nggak mungkin dikasih sama Awi. Awi pasti intercept. Oke, tackle. Oke, Margus kosong di depan gawang teman-teman. Margus. Aduh, kekencangan tuh kan. Kekencangan. Aduh, gue yang jadi greget jadi itu kan. Oke. Awi, auto intercept. Oke, semakin panas ini teman-teman. Ayo dong. Bisa. Oh, ternyata masih keburu. Auto intercept nyala. Henshin Lin teman-teman. Henshin Lin yang menang kali ini. Henshin Lin yang menang. Gila. 2-1 untuk Henshin Lin teman-teman. Jadi yang melaju ke babak selanjutnya Henshin Lin teman-teman. Segini aja videonya kali ini. Jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.